LCTV YouTube channel. Now the bullshit by Tuan Google. Semuanya. Saya penasaran siapa yang ada di depan pintu. Apa ini? Salinan jendela 11. Haruskah aku curiga tentang ini? Jadi ayo tingkat dari jendela 10 ke jendela 11 sekarang juga. Baiklah, ayo kita install sistem operasi ini dan duduk santai dan saksikan pembaruannya berhasil. Apa itu? Mengapa ada layar hitam? Apakah terjadi sesuatu atau ini normal? Ups, apa-apaan ini? Saya diturunkan versinya ke jendela Mi. Aku tahu ini terlalu bagus untuk dilalui. Ini sama sekali tidak lucu. Meskipun saya menyukai jendela Mi, saya tidak meminta tingkat sama sekali. Ups, apakah Anda bercanda? Layar biru lagi. Dan PC saya mati begitu saja. Saya hanya akan menyalakannya kembali dan meningkat ke jendela 10. Untung saya masih menyimpan salinannya. Mengapa tidak menyala? Jangan beritahu PC saya hancur secara internal. Ya Tuhan, ini menghancurkan PC saya. Siapapun yang memberi saya salinan jendela 11 palsu ini, saya menghabiskan uang saya dari PC ini dan sekarang saya harus mengganti laptop ASUS E410MA. Saya sangat marah sekarang. Wah, jendela 11 terlihat keren. Saya sudah menyukainya. Baiklah semuanya. Saya harap Anda semua menikmati episode hari ini. Sampai jumpa lagi lain kali.